Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ah, berjumpa kembali Polo di channelnya Jelajah Potensi Alam. Nah, malam ini posisi habis maghrib Polo ya. Posisi habis maghrib, update terkini situasi di pertigaan Ngantang alias Telon Ngantang Polo, yang nantinya akan dilewati peserta kirab budaya dari arah Tulung Rejo sana, nyabrang jalan raya sini. Nah, ini posisi saya tepat di depan BRI Bolo ya. Oke, ini saya cuplikan video dulu. Nanti Jelajah Potensi Alam akan live di garis finish Bolo. Di garis finish. Engko sekalian cek iso nyuting Mbah Yai. Lek gini kan gue kan bingung terus lek ono kendaraan utawa peserta kan awake kan yo gak sopan kate liwat-liwat. Jadi admine duwe ide sementara update situasi dulu Bolo. Update situasi di pertigaan Ngantang. Suasana ini sudah ramai Bolo. Sudah ramai sekali. Ini dari jajaran yang sudah terpantau dari jajaran kepolisian, terus Limnas, terus panitia dari Pondok Pesantren Baru Lulum. Panitia ini Mbah Yai. Wah, iko. Kok ya wis teko kabeh. Teko ndi iki? Ini selawatan. Selawatan apa itu? Keren. Jos. Satu persatu peserta kirab budaya sudah mulai berdatangan Bolo. Satu persatu sudah mulai berdatangan. Jadi untuk para penjual atau wong dodol, ini sepanjang jalan mulai pertigaan Ngantang sampai depan alun-alun sana nanti. Nanti tak sepilkan nanti. Nah, ini saya sepilkan dulu situasi yang berada di pertigaan Ngantang, dulur. Ramai sekali, ramai sekali. Oh, nyabrang gantian. Oke, nyabrang gantian. Jos. Nah, terus informasi, barangkali ada yang menyimak video ini yang mau melintas jalan raya dari arah Pujon Batu Malang atau yang dari Kandangan Pari Kediri ya, harap hati-hati karena jalan digunakan untuk penyeberangan peserta kirab budaya. Nah, nanti lokasinya di sini, nyebrangnya dari Tulung Rejo sini. Terus nanti lewatnya sini. Jadi hati-hati, harap dimaklumi karena jalan sedang digunakan untuk menyeberang peserta kirab budaya Polo. Nah, satu persatu ini sudah mulai datang untuk peserta kirab budaya. Ramai sekali Polo. Ini para dulur-dulur penjual mulai dari pertigaan Ngantang alias BRI. Ini lokasi saya di depan BRI Bolo. Lokasi saya sedang berada di depan BRI. Sampai ke sana, mungkin nanti sampai ke selatan di depan masjid alun-alun. Di depan masjid alun-alun. Suasananya ramai sekali dulur. Suasananya jan nyenengke. Event satu tahun sekali Bolo. Event satu tahun sekali. Ini malam satu suro. Agenda rutin yang biasa dilakukan oleh Ponpes Bahrul Ulum. Mboten nggih. Nah, iki disusul karo Pak Ustadz. Iki dulur tekok les bumi dulur. Nah, dulur tekok les bumi juga menghadiri atau membantu
meramaikan khasana. Jos. Makan di. Ini dari dulur dari Orari juga sudah ikut membantu penyeberangan jalan. Situasi ini ramai dulur. Malam satu suro. Oh ya, sekedar informasi juga nggih. Khusus agenda malam ini yang dikirap adalah kesenian tradisional dulur ya. Kesenian tradisional lokal Ngantang pada umumnya. Jadi ini bukan karnaval kreasi atau son-sonan, bukan. Akan tetapi kirap seni budaya, kesenian dari masing-masing dusun yang ada di Kecamatan Ngantang ini. Yang jelas mungkin ya, mungkin lebih dari 100 peserta. Ya, telurku semangat nih. Kimo, telur kimo. Manter nang kene iki. Jos. Oh, rame. Dari panitia-panitia Limnas standby di pertigaan Ngantang untuk membantu melancarkan perjalanan yang berada di pertigaan Ngantang, Bolo. Terus, ini satu persatu peserta juga sudah mulai datang. Untuk situasi ini seperti ini, Bolo ya. Kita sepil sekarang untuk perjalanan dari pertigaan Ngantang sampai ke garis finish. Kita sepil dulur-dulur yang jualan di sini. Oke, okay, next. Oke, tak renung sih aku ya. Ayo wis nang garis finish. Aku tuh nang garis finish ae. Oh iya, cepet lek nang kene. Mesti disiki. Aku tenang garis finish saya wis ngopi bae wong-wong. Sik yo. Oke, dulur. Nah, ini saya sepilkan wong dodol atau orang jualan mulai dari sepanjang jalan dari pertigaan Ngantang, dulur. Dari pertigaan Ngantang ini wis full sampai gak ono jedane nang kene. Rapet banget pokoknya kayak wong orang jualan. Oh. Situasi terbaru sebelum start ini ya. Ngidul full full wong dodol polo. Ah. Dan gini, wus. Kalau orang yang jualan ini dari penjuru mana saja ini, Bu? Akeh iki sing jelas. Oh, gak mek lokal Ngantang tok iki Mas yo, Dek Kandangan Pari Kediri yo panggah teko iki nang kene. Full pokoknya orang jualan. Terus saya sarankan untuk bolo-bolo yang mungkin mau merapat ke lokasi, saya harap nanti kendaraannya diparkir ya, jangan ditaruh di parkir liar karena tidak ada yang halo, karena tidak ada yang bertanggung jawab apabila kendaraannya sampean hilang. Lek gak diparkir ndek tempat parkir sing karuan ono sing tanggung jawab gitu ya. Jadi demi kenyamanan bersama kendaraannya sampean,
sampean parkir ndek parkiran sing ono sing nunggu ya. Sampean pilih ono sing nunggu ora parkiran iku. Nah, gitu ya. Ini sekedar informasi saja. Soale yang jelas malam ini nanti untuk dari pertigaan Ngantang sampai DE Ponpes sana yang jelas wong dindi numplek blek dadi siji. Terutama wong Ngantang mesti numplek iki engko bengi. Ayo sampean sampean parkir kendaraan iki sampean sing sak aman-amane. Oke. Ayo rada dibantar titik iki. Nah, mulai sini rawame mana wis orang jualan. Orang jualan wis full pokoknya nyeneng nih, terima kasih sudah ikut meramaikan dan sambil mencari rezeki. Muga-muga dulur-dulur wong sing dodol kabeh bengi iki nang kene muga-muga laris manis wis atau gak nolok lancar rezekine. Ini nanti sampai menuju ke finish boleh ya. Jadi nanti lewatnya lewat sini. Untuk gang-gang semua ditutup boleh ya. Jadi sampean jangan punya pemikiran lewat kono angko, lewat kono terutama yang di wilayah Sumberagung ya. Terutama yang di wilayah Sumberagung saya pastikan setiap gang pasti ditutup. Soalnya apa? Soalnya engko lek gak ditutup mesti engko ganggu jalan utama iki bolo. Mesti mengganggu jalan utama ini. Coba ya iki tak sepilkan sing salah satu ae. Salah satu ae. Nanti biar sampean biar tahu. Jadi lek sing jalan sing iki ditutup dari Bonsari sana. Wis gak mungkin sampai liwat nang Joso kene pisan. Pasti ditutup dari Bonsari sana. Nah, lek garis finishe nanti bolo ya. Garis finishe nanti sampai ndek lapangan voli. Nah, dari jalan utama ini bolo. Dari utama ini nanti saya menuju ke garis finish. Ya lewatnya. Monggo. Garis finishnya di sana, Polo. Ini saya sedang berada di lokasi di belakang panggung. Sik tak jelek sik sepedaku. Tak delek dhisik po. Jos. Nah, jadi seperti ini. Penampakan di depan panggung finish boleh ya. Lokasi di depan panggung kehormatan Pondok Pesantren Baharul Ulum. Wes, pondok kebanggaan kuwi. Nah, seperti ini. Ramai sekali bolo. Oh, tuan syutingi waknep. Waknep iki wis siap-siap waknep, standby pisan. Nah, aku kok di sore waknep wae. Nah, inilah persiapan di
panggung kehormatan Ponpes Bahrul Ulum. Oke, sip. Oke, Bolo ya. Jadi untuk reviewnya sebelum start saya akhiri dulu sampai di sini. Silakan nanti langsung join live streaming di channel Jelajah Potensi Alam. Saya live di depan panggung kehormatan. Jadi nanti admin nanti live di sini, Bolo. Live di sini, tak nut wong-wong ini. Oke, sip. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anki, gimana? Terus.